Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan tukang keliling. Kali ini kita akan melihat pekerjaan tukang keliling di perumahan Victoria Village. Lumayan jauh di daerah Babelan, Bekasi. Orang biasa bilang Desa Buni. Terkenal dengan di Babelan ini yang cukup terkenal area gabus. Ini adalah rumah sederhana, renah rumah komersil, bukan subsidi. Tutup tanah belakang. Area belakangnya itu luasnya 14,5 meter persegi. Oke, dari pindah ke panjang lebar. Ayo kita lihat pekerjaan tukang keliling di perumahan Victoria Village, Babelan, Bekasi. Ayo kita lihat. Oke, inilah hasil pekerjaan kita di perumahan Victoria Village, Babelan, Bekasi. Untuk area depan, ini adalah penampakannya. Tidak banyak yang ada di depan, cuma perapian karpot. Kita cat. Bentuk awal dari rumah ini ada di deskripsi, ada link Instagram kita. Jadi kalau mau lihat kondisi sebelum renovasi rumah ini bisa dilihat di deskripsi. Oke, ini ada kanopi, bahan baja ringan, atap go green. Ini mungkin bisa menjadi inspirasi dari buat teman-teman. Ini ketepatan bukan tukang keliling yang memasang, akan tetapi hadiah dari teman pemilik rumah, sehingga dipasangkan kanopi. Mirip dengan yang biasa kita lakukan, yang kita pasang, bawahnya putih, kemudian rangkanya dicat putih, sehingga dia terkesan mewah. Untuk area depan ini pekerjaan tukang keliling hanya perapihan karpet. Dan hasil intinya adalah oke. Sepada. Ayo kita masuk. Keren dan bersih. Ini adalah standar tukang keliling. Terlihat lantainya sangat bening. Memang akan kembali seperti awal, padahal awalnya aja tidak begini, jauh lebih kotor. Oke. Ini tadinya adalah kamar mandi. Kamar mandinya kita bongkar, pindah ke belakang. Dan ini dijebol semua, sehingga terlihat jauh lebih luas, lapang. Oke. Pemilik rumahnya sangat baik kepada orang, jadi banyak sekali bonus-bonus pekerjaan, bonus-bonus aksesoris di rumah ini dari teman-teman beliau. Salah satunya adalah meja bar portable. Meja bar ini bisa dipindah-pindah. Ya. Buat dari kayu, pas menjadi pemanis, bisa dipindah, kanannya bisa digeser. Nah, meja dapurnya ini terbuat dari granit 60-60. Ini salah satu pemakai paket granitus 60-60, langsung pilihan dari pemilik rumah. Oke, dindingnya 30-60. Keren banget ya. Menggunakan kompor tanam. Kompor tanam ini disediakan langsung oleh pemilik rumah.
Oke. Ini adalah tempat cuci piring. Adapun keramik utama adalah 60-60 nanopolis. Keren ya. Mantap. Kita ke kiri ketemu dengan tempat wudu. Ini adalah tempat wudu. Keramiknya 40-40, tekstur kasar. Oke. Tekstur kasar. Kemudian dindingnya 40-40, tekstur halus. Ada tempat untuk kaki di sini. Sehingga jadilah tempat wudhu. Di sebelah kanan kita ada ruangan yang rencananya akan digunakan untuk gudang. Jadi nanti di tempat ini akan dibuat rak-rak. Ya, akan dibuat rak-rak. Dan nanti dibuat gorden. Jadi memang di belakang ini cukup padat, multifungsi semua. Nah, sekarang kita ke kamar mandinya. Wow, keren banget loh. Sama dengan tempat wudhu, keramiknya. Lantai 40x40. Tekstur kasar. Kemudian dindingnya 40x40, tekstur licin, ya. Ini tingginya 1,6 meter. Ada gantungan, ada shower, ada kloset, beserta jet washer atau semprotan untuk cebok. Yeah, keren ya. Nah, khusus untuk daerah shower ini, ya, kita turunkan sedikit supaya ada kesan tanda bahwa ini adalah area shower. Dan juga berusaha kalau nanti tidak, ini cara supaya tidak air lari kemana-mana. Dan jika nanti ini dipasang kray, itu bisa supaya pembatas daerah basah dan daerah kering. Sederhana saja. Plafon gipsum, list piano, ada exhaust fan dan lampu. Exhaust fan ini tidak terhubung dengan lampu, jadi walaupun lampu mati bisa dia tetap hidup, dan dia punya sendiri juga. Jadi ada kalanya lampu menyala tapi exhaust fan-nya tidak. Oke. Keren ya. Oke. Apakah yang ada di belakang dari meja dapur ini? Ini ada aluminium. Sudah beberapa kali tukang keliling membuat begini. Jadi dia pintu jendela sliding, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Ya. Kemudian kita ke belakang. Ini adalah area jemur.
area jemur, di sini area mesin cuci, ini kerannya, stop keran dari atas, kemudian ini adalah stop kontaknya, ya. Di sini area mesin cuci, dipasang di sini mesin cuci, nanti bisa jemurnya di sini. Ini tinggal di tembok-tembok ini nanti tinggal dipasang tempat jemuran. Ya. Oke. Ini tempat jemuran. Dan di sini untuk sirkulasi udara, jadi hujan pun turun di sini. Jadi seger banget. Jadi kalau dari depan panas, ini bisa dibuka sebagai sumber cahaya. Dan di atasnya adalah toren. Sudah disiapkan tangga. Jadi kalau nanti mau mengecek toren, itu bisa menggunakan tangga ini naik ke atas. Oke. Mantap. Kita lihat-lihat lagi area mesin cuci, area jemur. Oke. Kemudian ini kompor, mesin cuci. Wow, ini area gudang, tempat wudhu, dan kamar mandi. Oke, itulah pekerjaan tukang keliling di perumahan Victoria Village, Babelan Bekasi. Sampai ketemu di pekerjaan tukang keliling selanjutnya. Bye-bye.